Bupati Malino selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Harapan kita semua, semoga dengan adanya program TMMD ini dapat membantu penyelesaian persoalan di desa. Sasaran terutama dengan adanya pembuatan badan jalan dan jembatan yang merupakan infrastruktur vital bagi aktivitas kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan renovasi tempat-tempat ibadah serta kegiatan non-fisik lainnya yang tak kalah penting dan bermanfaat bagi warga desa. Sasaran. Isi daripada kesepakatan bersama ini merupakan komitmen tinggi kedua belah pihak. Dalam hal ini selaku pemerintah daerah Kabupaten Malino berharap agar antara Pemda Malino dan Kodim 0910 Malino dapat memperkuat sinergisitas sehingga tujuan yang hendak kita capai bersama dapat berjalan dengan maksimal. Tentara Manunggal membangun desa ke 115 tahun 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai.